teman-teman, kita sudah di seberangnya loket bus Pelangi ya teman-teman. Kita akan menjemput Pak Butar-Butar bersama Pak Romo CS. Pak Romo, malam Pak Romo. Jadi kita bagaimana ini? Kita ke kilometer 15 ya. Jemput ya? Ya seperti biasa lah. Oke oke. Oh ya, kita jauh-jauh dari sore. Ada Bang Tarti Tour. Merasakan sensasi Pak Romo. Oke. Okay. Ya? Okay. Nanti naik di dalam di bus. Ya, di bus. Sama Om Mandiri Pamplok. Oke, okay, kita OTW. Oke, teman-teman, malam ini kita akan melakukan penjemputan bersama Pak Romo Kacamata Hitam. Halo, guys. Jadi kita melakukan penjemputan Pak Romo? Ya, ini gelap ini, guys. Seperti biasa ya Pak Romo ya. Oke. Okay. Melakukan penjemputan langsung naik bus yang kita akan jemput artis lintasan Pak Butar-Butar. Bersama Om Andi di Pamplok. Halo. Nah, satu lagi ini tamu kita jauh-jauh dari sore, Pak. Sore untuk melakukan peliputan Pak Butar-Butar ya. Benar. Oke, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Saksikan video kita. Oke, teman-teman, ini Pak Romo Kacamata Hitam sudah menempel bus BKL. Saya juga. Nah, ini bus. Iya, Bang ya? Iyalah. Dari mana ini? Kayaknya dari Padang ini, apa dari Palembang inilah. Dari kawan kita. Iya, teman-teman. Ke Bandung ini. Kita juga ikut. Putar kepala, teman-teman. Oke, kita blong kanan ya. Blong kanan. Mantap, Pak. Awas, Pak, mau hati-hati. Jadi kita menunggu di tempat kita menjemput di Kecamatan Talang Kelapa ya. Kayak bus ALS yang 229 kemarin. Nah, di situ ada Bu Usmania Cilik, Bagas, Pak Romo Kacamata Hitam, sama Pak Indra. Nah, sama Om Adiri Panlok, Tadipur. Kita menunggu di Masjid Besar Al-Muwajirin.